Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my video. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu buat kalian yang sempet beberapa ada yang nanya di Instagram aku gimana sih caranya bikin look kayak gini. Nah, ini tuh gampang banget, bisa kalian pakai buat ke acara formal, tentunya kayak acara kondangan atau acara-acara rapat, dan ini tuh mudah banget. So, kalau kalian penasaran gimana caranya bisa dapetin look kayak gini, keep on watching. Nah, di sini aku punya dua pashmina, yang pashmina motif tentunya. Sini ada warnanya beda ya, ada coklat sama ada merah. Yang merah ini yang udah aku post, pernah aku post di Instagram. Yang sekarang aku pakai itu adalah yang berwarna coklat. Jadi ini semacam pasmina-pasmina kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai pasmina apa aja, motif yang kalian punya, yang gak kepake pun. Nah, caranya gampang banget. Langsung taruh di belakang kayak gini. Pastiin depan sama belakang yang mana. Udah gitu, ambil ujung yang paling atasnya. Ini kan ujung bawah nih. Nah, ini ujung bawah. Kalian ambil yang ujung atasnya, yang kanan dan yang kiri. Pastiin semuanya ini ya, kayak rata gitu loh, kayak sama panjangnya. Nah, udah gitu, kalian ikat yang atas tadi, kalian ikat. Kalian ambil dua sisi terus kayak ikat ini. Nah, udah gini, jangan terlalu kencang, nanti kalian bakal ngap. Nah, udah gitu, udah diikat satu kali. Kalian ambil yang bagian bawah, masukin lagi, terus diikat. Nah, kalian bisa pakai ini kayak di pinggir kayak gini, atau aku lebih sering sih di belakang kayak gini. Nah, setelah itu kalian keluarin kerudung kalian. Jadi, nah, begitu kalian bebas. Tinggal tarik ke sini. Gampang kan? Kalian gak butuh peniti, kalian gak butuh apa-apa, dan ini bisa kalian lakuin dalam waktu 5 menit bahkan kurang. Oke, belakang. Nah, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat. Kalian bisa banget pakai look kayak gini buat ke pesta, acara ulang tahun, rapat, atau sebagainya. Yang penting saran aku jangan pakai buat ke kampus ya. Ini terlalu formal buat aku. Tapi kalau kalian punya kepercayaan diri yang luar biasa, ya gak apa-apa sih. So, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video aku terbaru. Dan kalau kalian ada saran, kalian bisa komen di bawah. See you in the next video. Assalamualaikum.